Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, kalau yang di Eropa ya selamat malam karena ini pesertanya PHS ini dari seluruh dunia. Ya, Australia, Eropa, Amerika. Pagi ini kita akan belajar mengenai olah nafas body scan metode B. Ya, apa itu metode A-nya? Yang sudah ikut modul sebelumnya pasti akan mengerti perbedaannya. Yang baru ya nanti saya post aja di grup metode yang sebelumnya ya. Nah, disebut body scan atau pemindaian ya kalau bahasa Indonesianya ya. Kita men-scanning tubuh kita ya. Nah, cara bernafasnya berbeda dengan Wim Hof. Wim Hof itu memang kayak paling menyimpang di seluruh dunia itu. Olah nafasnya gitu ya, tarik hidung. Kalau perlu hidungnya agak bergetar gitu ya. Kuat banget tariknya, sekuat mungkin, perutnya dikembungin, dan ditarik ke atas, wah, gitu ya, sedikit semangat. Perutnya maju ke depan, dada tarik ke atas, atau tangan diangkat, buang, gitu ya. Buangnya lewat mulut, itu Wim Hof. Ya. Nah, hari ini kita bukan Wim Hof, hari ini kita MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, dari John Kabat-Zinn, Profesor Emeritus Dokter John Kabat-Zinn dari Klinik Kesehatan di Fakultas Kedokteran MIT, Massachusetts Institute of Technology Amerika. Ya. Tapi beliau sudah mengundurkan diri dari MIT dan membuat klinik terpisah sendiri. Ya. Nah, metode body scan ini saya ambil esensinya dari John Kabat-Zinn. Tapi teknik bernafasnya dikombinasi dengan dari Lucas Rockwood yang sama juga kalau teman-teman ikut Baiteko, bahkan sama juga dengan kalau ikut Senci ya. Jadi mulutnya wajib tertutup rapat, tersenyum ya, sebisa mungkin senyum. Bagian belum lunas senyum. Si kunyuk tetap jahat. Ada istilah baru si kunyuk. Kalau ada punya suami dan istri toksik itu saya berikan istilah kunyuk. Tetap aja senyum ya. Anak hampir gak naik kelas tetap aja senyum ya. Karena senyum nanti nafasnya lebih panjang. Tangan coba kalau kita tertutup pendek. Tangan terbuka nafasnya lebih panjang ya. Kalau mau begini boleh, nggak usah nggak apa-apa. Ya ini nggak wajib. Ya ini biasanya untuk lebih supaya lebih fokus. Kalau yang mengajarkan begini itu lebih fokus, taruh di atas paha. Ya, tapi nanti saya akan begini aja karena saya nggak merasakan bedanya. Nah, terus dengan yang body scan yang pertama saya ajarkan dulu kalau yang sudah lama gitu ya. Nah sekarang lidahnya ditekuk ke atas. Ya, jadi nanti waktu ini lidah ya, tekuk ke atas. Ini lidah ya, di ini tekan ke atas. Jadi ini lidahnya. Tekan ke atas ya. Saya kan mulai kenal dengan Pak Michael Sumiardi ya, mentor yang di tulang dan syaraf ya, mentor utama deh, ngajar di situ tiap hari ya, tapi juga admin dan mentor di diabetes 3 WA group dan kanker 4 WA group ya, itu mendalami akupunktur dan latar belakangnya fisika ya, kayak Pak Ustaz Saiful Karim ya, latar belakangnya fisika dan mendalami mengenai frekuensi ya, sama juga beliau berdua mendalami frekuensi. Nah, waktu saya reconfirm dengan Pak Michael Sumiardi karena saya itu segala sesuatu kadang saya tanya lagi, yaitu saya berbicara mengenai kalau orang kenapa kalau orang minum obat tetes tertentu taruh di bawah lidah misalnya gitu ya. Nah, lidah ini menstimulasi produksi hormon atau enzim. Kalau dalam pendidikan mengenai frekuensi atau energi tubuh ya, dan sering dikenal dengan Senci dan yang lain-lain juga sebenarnya itu untuk titik temu sirkulasi energinya. Tapi body scan-nya sendiri ya, itu kita men-scanning tubuh. Jadi nanti prakteknya kita akan berolah nafas, teman-teman akan dengar apa-apa dari saya, rasakan jempol kaki, rasakan lutut. Nah, sambil merasakan hatinya bersyukur, kalau ini yang diajarkan John Kabat-Zinn ya, kan saya ngambil dari situ. Itu sambil bersyukur, terima kasih jempol kaki, terima kasih untuk dengkul gitu ya, apapun bentuknya. Itu kita menjelajahi tubuh ini selama 30 menit. Jalur demi jalur. Nanti kalau sudah terbiasa bisa 20 menit, bisa 10 menit, bisa 5 menit dengan waktu yang sama tapi menjelajahi seluruh tubuh.
matanya tertutup. Ya, kalau Wim Hof boleh buka mata, boleh tutup. Wim Hof itu memang ya unik juga kan. Boleh duduk, boleh di sofa, boleh telentang, boleh pakai bantal. Kalau ini enggak, ya ini ada duduk harus tegak, enggak boleh bersender. Ya, kecuali enggak kuat. Kakinya enggak boleh gantung. Kalau kursinya tinggi, kakinya diganjel bantal. Boleh cari bantal dulu sebentar gitu ya. Duduknya agak maju ke depan sedikit supaya pahanya gantung juga. Jadi pahanya lurus, lalu kakinya ke bawah lurus. Ya, jadi jangan kita tunjukin aja biar enak ya. Jadi kalau kaki ini kan, nah ini kan kursi, ya duduknya maju sedikit, lalu pahanya lurus, ini ke bawah lurus, ke bawah lurus, ya kakinya nggak, kalau gantung diganjel, ya duduk bersila boleh, tidur terlentang boleh juga, ya. Tidur terlentang boleh, kalau yang pusing ya nggak apa-apa pakai bantal, tapi idealnya nggak pakai bantal. Saya akan duduk saja bersila nanti setelah pindah dari sini. Nah, ngambil nafasnya gimana? Ya, ini diajari dulu. Tadi kan lidahnya pentok. Ya, saya siap. Menjelaskan supaya gampang. Ya, saya ambil lagi sebentar. Siapkan. Oke, ya. Tarik nafas 8 detik, buang 8 detik. Ya. Makin panjang makin bagus. Mau 10 detik, mau 12 detik, jadi tarik nafas 1 2 3 4 gitu ya. Nafas dada atau perut? Kalau bisa perut, perut, kalau enggak bisa dada. Tapi ngambilnya nafas enggak usah semangat banget kayak Wim Hof. Betul enggak ya? Pelan-pelan aja, pelan-pelan gitu ya. Misalnya 1 sampai 8 tuh begini ya. 1 sampai 8 saya begini ya. Maka nariknya. Buangnya. Jadi badan ini kayak enggak bergerak malah ya. Yang bergerak boleh kalau mau kembang-kempis perutnya atau dadanya pelan-pelan. Karena tujuannya kalau nanti fokus pada ngembangin dada, ngembangin perut, lah gimana Anda merasakan jantung, merasakan jempol kaki, gitu ya. Kalau belum bisa merasakan, latihan sampai nanti bisa merasakan. Nah, sekarang nafasnya dulu. Kalau Wim Hof, kan, bahkan waktu relaksasi, Wim Hof, lewat hidungnya pun nggak harus pelan-pelan. Dalam arti begini, kalau Wim Hof, pas relaksasi, ya, saya tarik nafas ya. Lalu buang nafas lewat hidung ya. Tarik nafas, buangnya lewat hidung. Lihat benang tipis ini. Tarik. Bentar ya, ini saya pegang agak mundur sedikit dulu ya biar kelihatan bedanya. Saya tarik nafas lewat buang nafas lewat hidung ya. Ini benangnya kurang tipis. Kemarin saya sudah siapin tapi tadi benar-benar nggak apa-apa deh. Ya, ini oke bisa ya. Saya megangnya dari lebih ujung lagi. Kalau saya buang nafas lewat hidung, biar kelihatan gimana ya. Ini oke. Ya oke. Saya tekakin lagi ya. Tarik nafas. Kelihatan ya, ininya terhembus udara. Nah, itu salah. Jadi, waktu kita tarik nafas, bahkan benang yang kecil sekalipun, ya kita taruh di sini. Ini yang salah dulu ya, yang salah dulu. Nah, kalau masuknya nggak apa-apa, dia ikut ketarik. Waktu masuk nggak apa-apa, pelan-pelan. Tapi pelan-pelan aja nariknya. Nah, ini salah, ya kan? Kenapa? Benangnya sampai. Saya ulangi lagi yang salah ya. Tarik nafas, pelan-pelan lewat hidung. Nah, ketiup salah ya. Yang benar tarik nafasnya pelan-pelan, buangnya pelan-pelan, bahkan benang yang tipis pun dia tidak bergerak. Contoh ya. Saya tarik nafas pelan-pelan. Thank you.
Jadi tarik nafas, buang nafas, tarik 8 detik, buang 8 detik. Benang pun tidak bergerak. Karena nariknya pelan-pelan sambil menikmati oksigen, janganlah nafas Tuhan masuk ke dalam, buang pelan-pelan lagi, nikmati udara yang keluar, setelah itu nanti mulai dialihkan, mulai merasakan organ tubuh. Kalau misalnya mau fokus satu demi satu, itu kalau melihat pelajaran biologi jantung, ginjal, itu kan lebih mudah membayangkan, ya. Bayangkan, dan ini begitu mulai belajar metode ini, lakukan setiap hari, setiap malam. Ya, paginya Wim Hof, nanti malamnya ini, setiap hari. Minimal 7 hari. Itu berturut-turut, nggak bolong. Jadi kalau malam ini, nanti metode ini, terus 7. Itu kalau saya belajar di John Kabat-Zinn 7. Kalau di Sensi malah suruh 14 hari. Ya, sampai apa? Sampai ada sakit semuanya. Ya. Nanti sakitnya apa yang bisa muncul? Baca di file PDF yang saya post. Anda bisa mual, Anda bisa pusing, dada tertusuk-tusuk, payudara seperti ditusuk-tusuk jarum, leher mulai ditusuk-tusuk, kepala dari sini Anda akan merasakan sakit. Ada yang ginjalnya merasa ditusuk-tusuk, ya, macam-macam, bisa mual, bisa muntah. Salah satu itu Anda akan mengalami. Kalau enggak, latihan terus saja. Pak, ini buat apa ini, Pak? Nah, kalau penjelasan dari John Kabat-Zinn, dari waktu belajar body scan. Namanya men-scanning tubuh. Kita akan merasakan tubuh. Lah kalau merasakan sakit kan jadi nggak enak. Nggak enak betul. Tapi penting atau enggak. Lebih penting sakit atau enggak sakit. Contohnya begini. Anda terlalu sibuk hidup, sampai enggak pernah duduk diam, merasakan organ tubuh. Tiba-tiba jantung Anda sakit, katakan begitu ya, atau ginjalnya sakit, ke dokter. Aduh Pak, tinggal 25%. Nah, tinggal 25%. Atau lebih baik Anda merasakan. Lalu ke dokter, ya. Begitu ke dokter, aduh Pak, untung loh Bapak itu peka orangnya. Ini baru 25% yang sakit rusak. Masih 75% masih bagus. Wah, ini enggak perlu operasi ini, Pak. Cukup aja hindari makan ini, hindari makan itu. Ya, kalau masih sakit tak kasih obat, kalau enggak jaga makan aja gitu ya. Jadi kalau sakit boleh ke dokter boleh. Nanti ketika tiba-tiba mengalami sakit ini, sakit itu, pernah yang dari Bandung ikut saya, terus dia sakit, merasa sakit ini, ke dokter dicek, oh sakitnya ini. Nah, kalau dokter udah ngasih tahu sakitnya ini, mau gimana? Ya terserah. Mau obat boleh atau mau ikuti saya tanpa obat, Anda kendalikan rasa sakit itu. Maka nanti masuk modul berikutnya namanya modul healing terapi. Itu modul yang ke-6 sebenarnya ya. Banyak orang modul yang body scan ini kurang lama. Karena kurang lama nggak merasakan sakit, lalu terus apa yang disembuhkan gitu ya? Bisa juga yang disembuhkan adalah yang memang Anda tahu Anda sakit apa. Anda pankreas, apa Anda diabetes, berarti kan pankreas gitu ya. Tapi ada baiknya body scan ini diperpanjang. Tujuannya apa? Jangan-jangan cuma bukan hanya diabetes, jangan-jangan jantung Anda juga bermasalah. Nanti waktu body scan akan ketahuan. Ya, Anda benar-benar diem, hanya berdua dengan Tuhan, tarik nafas pelan-pelan, lalu mulai merasakan. Sudah 2-3 kali dengan audio saya yang saya akan putar sebentar, nanti teman-teman berikutnya nggak usah pakai audio supaya lebih tenang, ya, pakai musik aja, ya. Mungkin besok pagi kita ulangin lagi, tapi yang nggak usah pakai audio saya, tapi pakai musik, ya. Tenang, pertamanya pakai audio saya, satu kali cukup ya, habis itu nggak usah pakai audio saya, nanti pakai musik, kan udah tahu kayak apa, ngerasain badannya, gitu ya, terus sampai Anda merasakan. Ya. Yang menarik, kalau dari orang-orang yang angkatan pertama dulu, yang migrain, bisa dari kepala ke telinga, ya itu sakitnya di situ. Kalau nggak sakit, kadang geringgingan, kesemutan. Anda merasa ada semut di dalam bawah kulit saudara, atau kayak yang kalau yang agak kuat, kayak kecoa dalam bawah kulit saudara bergerak gitu. Orang migrannya dari kepala ke arah telinga. Itu banyak banget begitu. Begitu dia cerita begitu langsung saya tembak aja saking banyaknya yang WA saya. Jadi begitu dia lakui, "Pak, kok saya malam ini migran ya?" "Iya, migran ya." "Iya, iya." "Pak, kok payudara saya cenot-cenot kayak panas ya?" "Kanker payudara." "Iya." "Pak, perut saya kayak ditusuk-tusuk." "Pak, kanker rahim ya?" "Pak, enggak tahu gitu ya." Begitu cek ke dokter benar kanker rahim. Jadi Anda akan merasakan sakit kalau memang organnya bermasalah. Anda 100% sehat. Enggak ada masalah sama sekali. Ya, atau nanti
Setelah latihan olah nafas sebulan, dua bulan, tiga bulan, Anda sehat. Maka Anda merasakan kenyamanan yang luar biasa. Kalau geringen, geringennya dingin, enak banget. Anda akan ketagihan. Ya, dingin, enak banget. Ya. Nah, kalau sakit, ini singkatnya aja, nanti penjelasan lain di workshop akan saya post ulang. Ya. Modul workshop akan saya post di grup, walaupun itu modul 5, nanti yang angkatan-angkatan baru pun saya akan majukan yang penjelasan body scan ini, tapi yang lebih panjang. Ya, karena workshop ini kan praktek bersama. Nanti kita segera praktek aja, yang panjangnya nanti saya post di WA group ya. Nah, waktu sakit, kalau John Kabat-Zinn ini saya pakai penjelasannya dia, rasa sakit itu kayak bayi yang Anda miliki. Kalau Anda punya bayi, anak pertama lagi sayang-sayangnya, lalu bayinya nangis, Anda apain? Ya tak buanting, Pak. Bayi baru umur 1 bulan dibanting ya mati ya. Ya enggak kan? Kita peluk dia. Nah, dia bilang begini, rasa sakit itu bayimu. Peluk itu rasa sakit, jangan dibuang. Tahan. Jadi Pak, nanti Bapak teman-teman mengalami sakit, jangan kapok dengan metode ini. Terus tahan aja tuh rasa sakit karena olah nafas tidak bikin sakit. Ya, ini penting ya. Body scan tidak membuat Anda sakit. Sakit itu sudah ada. Cuma selama ini Anda tidak merasakan. Jadi body scan membuat Anda merasakan sakit. Ya, dadanya kayak ditusuk-tusuk gitu, Pak. Ya, ada yang nggak kuat ya, sakitnya tak suruh ya berhenti dulu deh kalau nggak kuat gitu ya. Terus dilanjutin lagi gitu ya. Nah, itu biasanya orang asma, pernah bronkitis, pernah long covid. Anda tahan rasa itu, Anda peluk saja itu bayi Anda sampai nanti dia nggak nangis lagi. Tapi kalau nggak tahan, ya saya bilang ke dokter, ya mau dikombinasi dengan makanan sehat atau suplemen boleh, ya. Tapi jangan dikombinasi dengan anti rasa sakit. Karena Anda itu selama ini mungkin kebanyakan minum analgesik, anti rasa sakit, sampai nggak bisa merasakan sakit. Tahu-tahu sudah parah. Nah, olah nafas ini mengembalikan kepekaan Anda terhadap rasa sakit. Rasa sakit itu perlu supaya kita perhatikan. Ya, maka nanti modul selanjutnya adalah inner healing terapi. Ya, kalau inner healing itu laku luka batin, ya. Healing terapi itu kita bagaimana bereaksi terhadap organ yang sakit dengan kuasa doa dan pikiran kita. Waktu kita olah nafas, kita membayangkan nutrisi yang kita sudah makan. Ya kan? Karena Anda begitu sakit jantung, ketik makanan yang bagus buat orang jantung. Tanya Google aja, jangan tanya saya ya. Semuanya tanya saya. 672 WA group saya mati berdiri. Tanya Google aja, makanan sehat buat ginjal gitu. Saya prostat, makan sehat buat prostat, Anda makan. Ya kan? Ya sehari-hari makan itu gitu ya. Cara makan tomat yang benar gitu untuk prostat. Tanya Google aja. Belajar mandiri aja ya, lebih percaya deh sama Google ya. Nanti waktu olah nafas kita body scan, tenang banget, boleh membayangkan oksigen diarahkan ke yang kemarin sakit. Boleh membayangkan kalau prostat, likopen yang di tomat bergerak ke situ. Ya. Boleh membayangkan juga dalam tubuh ini kan ada natural killer cell, bergerak menuju payudara yang kanker, mati, dibunuh sama satpam tubuh tanpa kemo, tanpa radiasi. Boleh. Membayangkan energi. Energi itu apa gitu ya? Kalau saya ya pakai kata-kata tubuh kita itu ada natural killer cell. Ada juga T cell yang dia akan bergerak untuk menghancurkan benda-benda asing, virus, bakteri, termasuk sel kanker. Nah, tapi dia bergerak kalau sistem imunnya jalan. Sistem imun jalan kalau tubuh kita ini sirkulasi darahnya lancar. Ya, ada juga bilang yang energi. Nah, kita hal itu ya. Kita langsung praktek. Nanti baca PDF-nya ya, udah di-post di grup, itu berbagai macam rasa dan sakit yang mungkin muncul. Sudah dibikin tabelnya banyak banget sama John Kabat-Zinn. Itu saya tidak edit ya, karena nggak boleh ngedit. Waktu saya tanya sama guru saya, boleh nggak saya mengajarkan John Kabat-Zinn kepada orang lain? Boleh. Asal menyebut sumber asal ilmunya, kalau men-share sesuatu nggak boleh diedit. Namanya plagiat. Makanya saya sebut ini dari siapa, waktu men-share, tetap saya share file itu, waktu saya belajar dapatnya itu di-share apa adanya. Ya. Kecuali kalau saya bilang olah nafas, temperamen dasar, nah itu ada cari di muka bumi juga nggak ada.
Ya. Oke, sekarang kita mulai ya, olah nafas body scan. Saya akan duduk bersila. Teman-teman boleh kalau mau apa namanya tidur telentang boleh, duduk di kursi seperti tadi yang saya katakan. Ingat sekali lagi, nafasnya begitu pelan. Yang salah lagi ya, sekali lagi. Ya. Nah, tak taruh depan lubang hidung, nafas yang salah, bahkan bukan hanya bergerak. Ya, dia terkena hembusan. Nah, nanti nggak boleh. Kalau pakai ujung begini, dia nggak bergerak. Tapi tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Karena berpelannya itu seolah-olah, ya kalau di Sensi diajarkan seolah-olah, nafas itu kayak ditelan kembali. Tapi enggak loh, itu keluar dari hidung. Contohnya ya, tarik buang nafas pelan, tarik pelan-pelan, waktu buang pelan-pelan, saya tutup hidung. Ya enggak bisa ya. Pelan tarik dulu, buang pelan-pelan. Ya berhenti, enggak bisa buang. Jadi tetap lewat hidung, tapi kayak berdesis ke dalam gitu, ya. Oke. Mau nafas perut boleh, mau nafas dada boleh, mau duduk boleh asal tegak. Pahanya gantung, hanya pantatnya nempel kursi. Lalu kita akan mulai pakai audio. Berikutnya teman-teman nggak usah pakai audio ya. Kita bisa juga kita praktek aja, kita pakai musik besok pagi. Tapi sekarang musiknya saya jauhin aja, dengar suara apa banyak. Bapak Ibu, teman-teman, kita akan praktek olah nafas body scan. Tarik lewat hidung, lepaskan lewat hidung dengan pelan-pelan. Tarik sedalam mungkin, tapi nggak ngoyo sekuat mungkin. Lepaskan ya ala kadarnya, yang nggak sampai dihembuskan seperti waktu metode 1 dan 2, itu metode Wim Hof. Sekarang ini kita metodenya dari John Kabat-Zinn. Ya, profesor dokter dari Medical Center University di Massachusetts, Amerika. Tarik nafasnya pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Nanti saya lebih banyak memberikan aba-aba untuk body scan-nya. Ya, seperti apa? Ya kita praktek dan langsung jelas ya. Kita mulai dengan tarik nafas pelan-pelan, lewat hidung. Lepaskan pelan-pelan lewat hidung, mulutnya tersenyum. Silakan Bapak Ibu lanjutkan bernafas seperti itu, dan saya akan memberikan aba-aba untuk body scan. Sambil bernafas lembut, kita mulai mencoba untuk merasakan anggota tubuh kita. Kita mulai dengan kaki sebelah kiri. Coba Bapak Ibu boleh merasakan ujung-ujung jari atau jempol. Kalau belum bisa merasakan, mau digerakkan sedikit nggak apa-apa, tapi nantinya tanpa menggerakkan, kita bisa merasakan anggota bagian tubuh kita. Terima kasih Tuhan buat jari-jari kaki dan juga telapak kaki dengan kulit yang tebal sehingga bisa menahan tanah atau kerikil yang agak tajam pun dan tidak terluka. Dan ajaib ya Tuhan, terima kasih kulit yang tebal itu tetap memiliki sensor rasa. Ketika kami menginjak benda cair, benda padat, atau yang panas, telapak kaki kami yang tebal bisa merasakannya. Kami mungkin selama ini mengabaikan organ-organ tubuh kami, tapi saat ini kami berdiam diri dan mensyukuri, merasakan setiap organ kami. Mulai coba rasakan dari jari dan telapak kaki ke pergelangan kaki. Terima kasih Tuhan, engsel pergelangan kaki kami fleksibel luar biasa. Pergerakannya sangat lembut ke segala arah, melebihi canggihnya robot. Rasakan naik ke atas, kalau nggak bisa merasakan, pikirkan saja, bayangkan, Anda membayangkan betis,
otot-otot betis, baik betisnya halus, lembut, atau ototnya merengkel, bukan masalah, itu hanya casing. Kita berterima kasih untuk otot-otot di situ. Lalu kita mulai membayangkan tulang kering yang kuat, ada bisep, ada trisep, terima kasih Tuhan. Otot-otot ini bisa bergerak, mengatur kegerakan antara kontraksi atau relaksi, mekanisme yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat lutut, Anda bisa bayangin lutut, yang lututnya sakit, mulai membayangkan bahwa saat kita berolah nafas, oksigen mengalir ke lutut. Terima kasih Tuhan untuk lutut yang ajaib, ada pelumas alamiah di situ, sehingga bergerak terus, tidak seperti mobil atau motor atau apapun yang butuh doping oli, tapi secara alamiah sudah diciptakan. Terima kasih untuk tempurung lutut. Terima kasih untuk paha luar dan dalam dengan otot yang lebih besar daripada betis untuk menyangga badan kami. Kami bisa mengangkat baik kekuatan tangan atau punggung, tapi kita juga bisa mengangkat beban, tapi dengan duduk jongkok lalu berdiri, karena ada kekuatan otot betis dan paha yang bersinergi. Terima kasih untuk pangkal paha, panggul, semuanya dirancang begitu luar biasa. Bapak-Ibu terus bernafas dengan lembut, dan kita coba untuk kembali merasakan, tapi kita pindah ke kaki kanan. Ya, boleh diulangi seperti tadi, tapi dengan lebih cepat. Ya, kita merasakan jari-jari, kita merasakan telapak kaki. Kalau nggak muncul rasa atau sensasi, nggak apa salah. Kita membayangkan dan berterima kasih untuk betis, tempurung lutut, dan paha. Kita bisa mulai pindahkan sekarang dalam jalur dari pangkal paha naik ke atas ke perut. Jadi sebenarnya Bapak Ibu boleh nanti menggunakan jalur saluran pencernaan, saluran pernafasan, tapi kita dengan otot-otot panggul, kita berterima kasih Tuhan. Bahkan kami mungkin mengabaikan pantat yang kami punyai, yang Tuhan rancang dengan begitu banyak lemak, kami bisa duduk tanpa rasa sakit, menutupi tulang ekor. Sungguh Tuhan menciptakan setiap organ tubuh kami luar biasa. Terima kasih untuk organ reproduksi. Terima kasih Tuhan untuk organ kelamin, untuk rongga perut yang berisi penuh dengan organ-organ pencernaan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan ciptakan dalam wilayah perut kami. Kami bersyukur sekarang kami akan menaik ke atas untuk merasakan adanya bahwa kita punya punggung yang selama ini kita miliki. Tapi mungkin kita jarang menyapanya dan kita tidak berterima kasih untuk hal itu. Terima kasih untuk punggung dengan tulang belakang dari bawah kepala, korteks, sampai ke tulang ekor. Ada tulang-tulang yang membungkus sumsum dan saraf-saraf di situ dengan kuatnya, dengan perlindungan tulang, namun masih bisa bergerak dengan elastis. Terima kasih untuk dada dengan tulang-tulang rusuk yang kuat melindungi paru-paru kami, dan otot-otot yang menempel pada tulang-tulang rusuk juga bisa membuat rongga dada kami mengembang dan menutup. Terima kasih Tuhan untuk jantung, paru-paru, pembuluh darah besar, tulang belikat, tulang leher. Terima kasih buat leher kami juga yang bergerak begitu fleksibelnya. Kita mencoba untuk membayangkan dan memindahkan perasaan kita, men-scanning body kita, dari bahu sekarang turun ke bawah ke tangan. Jadi dari bahu kita merasakan tangan kita.
tetap sambil bernafas pelan-pelan. Pejamkan mata boleh supaya lebih bisa merasakan, melatih kepekaan. Lalu kita merasakan tangan atau membayangkan tangan, boleh bersamaan kiri dan kanan. Kita bersyukur untuk pangkal lengan atas, untuk segmen lengan atas, siku, dan sungguh ajaib tangan kita diciptakan Tuhan. Sama seperti kaki yang bisa bergerak ke segala arah dengan gerakan yang lembut. Sekali lagi saya merasakan yang lebih canggih daripada robot yang tercanggih sekalipun. Sampai ke jari-jari, kita bersyukur dengan jari-jari kita. Satu persatu ternyata punya sidik jari yang berbeda. Bahkan 8 miliar manusia tidak ada yang sidik jarinya sama. Tuhan menciptakan setiap orang begitu uniknya. Begitu uniknya. Terima kasih Tuhan untuk organ tangan kami. Baik tangan pendek, hitam, putih, kami bersyukur. Dan sekarang kami mensyukuri untuk bagian leher kami, tenggorokan, kerongkongan, muka dengan segala organnya, dan kepala. Ambil nafas pelan-pelan, dengan lembut, merasakan bahkan sensasi oksigen yang masuk bisa terasa di ujung hidung, dan kita bersyukur untuk jaringan pernafasan. Kita mulai merasakan dari ujung hidung kita yang bisa kita kembang-kempiskan saat olah nafas metode Wim Hof. Bahkan ujung kita bisa merasakan hangat, bisa merasakan seperti keringinan. Ujung hidung kita sensitif dengan rasa dan suhu, karena dengan sensitivitas itu maka berikutnya adalah kita berterima kasih dalam hidung kita ada bulu-bulu untuk menyaring kotoran. Tapi yang lebih hebat lagi, dengan sensitivitas hidung maka ada saluran Pfeiffer sebelum masuk ke paru-paru, udara dengan amat sangat cepat disesuaikan suhunya supaya sama dengan suhu di paru-paru. Terima kasih Tuhan untuk jalur udara dari hidung kerongkongan. Terima kasih buat paru-paru yang luar biasa. Bisa menyerap oksigen, bahkan ketika kami mencoba bernafas dengan cara yang berbeda, saturasi naik begitu cepat. Kami nggak pernah menyangka bahkan kalau paru-paru punya kemampuan yang luar biasa. Cuma kami tidak pernah mengolahnya, kami mengabaikan, kami memiliki nafas begitu saja, dan kami bernafas tanpa pernah melatihnya. Terima kasih Tuhan, dari paru-paru oksigen bisa pindah ke jantung, dan jantung yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk jantung yang tidak pernah lelah mengabdi untuk memompa oksigen ke seluruh tubuh. Kami capek, kami istirahat, kami tidur, tapi jantung kami tidak pernah tidur. Jantung kami nggak pernah kecewa, nggak pernah ngambek, nggak pernah lelah. Dengan setia dia mengabdi, jantung memompa sesuai dengan kebutuhan. Saat kami tidur, dia bekerja dengan pelan. Begitu kami berjalan, kami berolahraga, dan sel-sel tubuh kami butuh oksigen, maka dia pompa lebih keras, tanpa kami perintah, tanpa kami paksa, tanpa perlu kami motivasi. Tapi jantung mengabdi sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan buat jantung yang Tuhan ciptakan. Ajari kami memelihara jantung kami dengan berolahraga. Ajari kami memelihara jantung kami dengan tidak membuatnya terlalu dipenuhi dengan lemak-lemak yang menempel ke visceral fat. Terima kasih Tuhan, dari jantung ini kami mau mencoba untuk merasakan, membayangkan oksigen yang keluar dari jantung ke arteri, dan darah mengalir ke pembuluh-pembuluh darah. Kami percaya oksigen dari Tuhan, nafas dari Tuhan, oksigen yang penuh yang ada dalam darah akan membersihkan jalur-jalur peredaran darah.
mengirim sel-sel, mengirim oksigen ke sel-sel tubuh. Anda bisa membayangkan kalau pernah saya post cara kerja jantung, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube cara kerja jantung, bagaimana darah itu beredar, kita bisa membayangkan hal itu, dan berterima kasih untuk hal itu. Oksigen diantar ke sel-sel, dan ketika mengantar oksigen, dia kembali dengan mengambil CO2. Tanpa diperintahkan. Memang itu Tuhan ciptakan sistem seperti itu, dia kembali ke jantung. CO2 dikirim lagi ke paru-paru untuk kita hembuskan, kembali keluar. Terima kasih Tuhan buat saluran pencernaan. Mulut kami ada gigi-gigi yang kuat untuk menahan beban yang besar, menyobek daging, makan yang keras. Terima kasih dalam mulut kami ada lidah yang bisa merasakan pahit, manis, asam di wilayahnya masing-masing. Terima kasih buat mulut dengan kelenjar amilase untuk mengurai karbohidrat lebih mudah. Terima kasih saat kami mengunyah, saraf sudah melaporkan ke lambung untuk siap-siap menerima sebuah teamwork, kerjasama, koordinasi antar bagian tubuh yang luar biasa. Terima kasih untuk kerongkongan dengan gerakan peristaltisnya bisa mendorong makanan ke lambung. Dan terima kasih ada klep yang bisa mengatur udara ke paru-paru dan makanan ke lambung dan hampir-hampir tidak pernah salah. Kecuali kami yang salah makan sambil bicara. Dan kami tersedak. Tersedak karena tubuh yang pandai merasakan ada sesuatu yang salah jalur dan mendorongnya keluar dalam bentuk kami tersedak. Terima kasih Tuhan untuk lambung yang punya otot-otot ternyata luar biasa kuatnya. Ketika kami tertelan duri pun, lambung tidak terluka. Elastis tapi sangat kuat. Bahkan lambung mengeluarkan asam lambung yang bisa menghancurkan makanan yang keras, tulang yang keras. Dan penyakit-penyakit patogen bisa mati karena asam lambung yang diproduksi. Terima kasih Tuhan untuk usus halus, usus 12 jari, untuk usus besar. Bapak-Ibu bisa membayangkan di situ. Dan berterima kasih juga ada koloni dari miliaran bahkan yang namanya probiotik yang hidup di saluran pencernaan. Yang akan memproses sisa-sisa makanan sehingga keluar dalam bentuk BAB yang sudah lembut. Terima kasih Tuhan untuk usus yang punya gerakan peristaltis yang mendorong makanan untuk bisa bergerak ke bagian yang lain. Terima kasih untuk usus besar yang melakukan finishing touch dengan melembutkan yang tidak terhancurkan dalam proses sebelumnya. Untuk bisa keluar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan terakhir yang mungkin kami gak pernah menghargai karena kotor adalah anus kami. Tapi hebatnya punya sistem klep yang luar biasa, buka tutup yang luar biasa. Sehingga kami tidak harus mengeluarkannya tanpa kesadaran. Terima kasih Tuhan untuk jalur saraf dari otak. Otak kami yang kecil. Melebihi komputer tercanggih sekalipun. Bapak Ibu ambil nafas pelan-pelan, hembuskan lagi dengan pelan. Bayangkan oksigen, kali ini kita tidak pakai ditahan-tahan, enggak ada metode menahan nafas dalam metode body scan. Ambil nafas pelan-pelan dan lepaskan. Kita bayangkan oksigen kita memenuhi otak kita, sekaligus kita merasakan bagian-bagian otak kita. Tuhan ciptakan begitu kompleksnya. Ketika lahir, bahkan sebelum lahir, dalam janin ada reptilian kompleks. Tapi akan seperti menghilang atau tinggal kecil ketika mamalia kompleks, otak kecil, sistem limbik mulai berkembang. Reptilian kompleks semakin kecil, seperti berhenti bertumbuh, bahkan seperti menghilang, tapi masih ada di sana. Ketika neokortek, new cortex, otak baru atau otak besar, otak kiri dan kanan dengan fungsinya masing-masing, belum lagi dengan
ada amigdala, ada talamus, dan sebagainya. Otak yang mengendalikan seluruh organ-organ tubuh, bahkan termasuk organ-organ tubuh yang dibawa kendali saraf otonom seperti ginjal, jantung, pankreas. Maka saraf otonom mengendalikan di luar kesadaran kita, disebut dengan saraf otonom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saraf yang keluar dari otak lewat korteks di sekitar leher dan turun ke bawah ke tulang belakang dan menyebar ke seluruh tubuh sampai sel-sel yang terkecil, sehingga organ-organ tubuh kami, tangan kami, jari kami bisa digerakkan sesuai perintah dari otak. Ambil nafas dalam-dalam. Bapak Ibu boleh menikmati sensasi dari rasa yang mungkin saja bisa timbul saat kita membayangkan organ tersebut. Kita bisa fokus juga pada organ tertentu, misalnya jantung. Dan pada saat kita fokus pada jantung, beberapa orang merasakan jantungnya berdebar lebih keras. Sebenarnya dalam metode olah nafas yang pelan-pelan ini, berdebarnya sama. Tidak seperti metode sebelumnya, memang menjadi pulsanya lebih tinggi. Dalam body scan ini, rasa, karena kita selama ini sibuk hidup, sibuk, tidak pernah berhenti hidup, sampai kita tidak sempat merasakan jantung kita berdetak. Dan sekarang kita merasakannya, tapi dengan ucapan syukur. Sekalipun Bapak-Ibu punya masalah dengan jantung, syukuri bahwa ada mekanisme regenerasi sel yang selama ini juga mungkin kita abaikan, sehingga sakit sedikit kita obat atau antibiotik anti kehidupan yang akan membunuh bahkan probiotik yang ada dalam tubuh, mikroba baik yang ada dalam tubuh. Tapi sekarang kita belajar untuk menyadari kehidupan, menemukan arti kehidupan dengan setiap hari kita sejenak. Yang beragama tertentu, ya seperti doa atau saat teduh. Tapi saat teduh kita lakukan sambil mensyukuri dan merasakan setiap organ tubuh. Melatih kepekaan rasa akan organ-organ kita. Terus tetap ambil nafas dengan pelan, lepaskan dengan pelan. Kita bisa melanjutkan bagian-bagian yang lebih dalam dari organ tubuh kita. Organ yang luar seperti jari, leher, tangan, otot, kulit lebih mudah dirasakan. Bagi Bapak Ibu yang melakukan ini dengan duduk di lantai bersila, lantai ubin, kita bisa melihat bahwa kulit kita dalam jarak mili bisa merasakan perbedaan suhu lantai yang dingin dan di atasnya udara yang tidak lebih dingin. Kalau Anda membayangkan kulit di posisi yang menempel ke lantai, maka ada garis batas itu. Segitu pekanya kulit kita. Tetap ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Metode ini tidak ada metode mengosongkan pikiran yang saya tidak setuju. Tapi justru kita mengisi pikiran, kesadaran. Kesadaran akan organ-organ tubuh. Dan sambil bernafas, kita membayangkan oksigen mengalir pada organ-organ yang kita bayangkan. Kita lupakan masa lalu, bukan berarti mengosongkan, tapi masa lalu adalah history, sejarah. Kita sejenak melupakan masa depan, karena itu masih misteri. Kita tidak tahu apakah kita besok masih bangun dan hidup, atau sudah tidak ada lagi. Saat kita tidak bernafas, kita sudah tidak hidup lagi. Tapi selagi kita bernafas, maka kita bukan mengosongkan pikiran, mengisi pikiran dengan pikiran yang baik. Pikiran sederhana bahwa kesusahan hari ini cukuplah. Bahkan kita mulai belajar untuk tidak kesusahan hari ini, tapi detik ini saja. Kita tidak lupakan nanti siang mau ngapain. Tapi kita saat ini kita
merasakan tubuh kita. Bapak Ibu bisa melanjutkan body scan-nya dengan mulai menyapa, membayangkan, atau merasakan. Misalnya, kita mencoba untuk merasakan lebih dalam ya organ-organ dalam seperti lambung. Mungkin dengan begitu dirasakan, akan bisa seperti kriuk-kriuk-kriuk-kriuk. Gitu ya. Karena kita memang merasakan. Tadinya kita nggak merasakan, tapi sekarang merasakan. Yang tidak bisa dirasakan, tapi cukup didoakan, dibayangkan, dipikirkan, ya, seperti empedu, pankreas, ginjal, usus buntu, apakah usus yang lain halus, usus besar, mungkin kita nggak merasakan rasa apa-apa. Ya, kecuali yang peka dan bisa merasakan seperti ususnya ada sesuatu yang bergerak. Kalau timbul rasa seperti rasa sakit, rasa sakit itu sebenarnya sudah ada sebelumnya, cuma kita terlalu sibuk dengan hidup ini dan kita nggak merasakan. Tapi ketika mencoba kita merasakan, dengan berdiam diri sambil bernafas pelan-pelan, mungkin akan ada rasa sakit pada tubuh tertentu. Baik itu jantung, tangan, dada kiri, dada atas, leher, atau bagian tubuh manapun. Karena kita terlalu sibuk, kita nggak pernah merasakan, tahu-tahu ketika merasakan sudah parah, sudah sakit. Kali ini kita melupakan segala pekerjaan dan kita merasakan tubuh kita. Maka tiba-tiba ada yang mengalami, merasakan hal-hal seperti itu, simptom-simptom, rasa-rasa tertentu, maka teruslah bernafas. Anda malah justru mulai fokus pada organ itu, Anda bernafas pelan-pelan, Anda boleh juga buka mata kalau merasakan rasa-rasa tertentu, tapi tetap terus bernafas dengan lembut, dengan pelan, karena nafas ini buat kita tenang, dan kita akan terbiasa mengendalikan rasa itu, bahkan sampai nanti rasa itu akan hilang, karena sudah terjadi kesembuhan atau regenerasi sel pada organ-organ tersebut. Nanti yang ada adalah rasa-rasa nyaman, ketika kita merasakan organ tertentu, rasa yang lembut, bisa juga rasa-rasa seperti sebuah aliran oksigen yang mengalir pada organ yang kita rasakan, kepekaan kita dilatih, dan seperti sebuah rasa aliran atau sensasi segar pada organ tersebut. Sensasi dan rasa bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi latihan ini dan latihan-latihan selanjutnya dengan metode yang sama secara teknis, yaitu nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan lewat hidung, mulut tetap senyum, kita akan melakukan olah hati dan pikiran bersamaan dengan olah nafas. Kita bernafas, kita berlatih terus untuk memiliki kepekaan, kesadaran atas setiap organ tubuh kita. Apapun keadaan organ tubuh kita bersyukur karena ada kuasa dalam ucapan syukur kita. Kita tidak menyesali organ tubuh kita. Kita tidak menyalahkan organ tubuh kita. Apalagi menyalahkan Tuhan yang menciptakan organ tubuh kita. Tuhan menciptakan organ tubuh kita semuanya sempurna, tapi mungkin karena suatu hal, ada kecacatan, ada kerusakan, tapi Tuhan juga melengkapi tubuh kita dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bagian kita adalah memberikan kondisi ideal untuk terjadinya regenerasi sel, yang terus akan berlanjut pada self-healing atau tubuh punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Ambil nafas pelan-pelan, tarik pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Nikmati setiap oksigen yang masuk dan nikmati kesegaran yang diberikan
lewat oksigen. Mensyukuri bahwa lewat mekanisme bernafas dan mekanisme latihan berdiam diri, kita bisa berbicara, seolah-olah berbicara dengan organ-organ tubuh kita. Dan kita memerintahkannya untuk menerima oksigen yang bagus, atau kita berdoa kepada Tuhan, Sang Pencipta tubuh kita, yang memiliki hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan setiap organ tubuh kita dalam kendalinya. Yang di dalam kendali kita adalah nafas kita yang kita bisa mengatur. Tapi nafas itu sendiri adalah milik Tuhan. Tapi kita mengatur cara bernafas. Kita mengatur cara makan dan minum yang baik. Kita mengatur tidur pada jam-jam yang benar. Karena setiap organ tubuh punya waktunya untuk bekerja, untuk reparasi. Organ tubuh tidak akan menyesuaikan dengan hidup kita. Hidup kitalah yang harus menyesuaikan dengan jam-jam organ tubuh kita. Dan nanti kita akan pelajari dalam materi pelajaran mengenai deep sleep, tidur yang deep, yang bagus dan benar. Kita memasuki bagian akhir dari olah nafas body scan. Tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Bapak Ibu boleh berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh sejenak bersaat teduh di hadapan Tuhan dan mensyukuri setiap bagian dari tubuh ini. Amin, dan kita selesai. Ya. Saya pindah ke tadi, lalu saya akan jelaskan lebih lanjut. Ya. Kalau habis bersila, itu pindah pelan-pelan. Harusnya malah dilurusin dulu tadi kakinya ya. Kakinya lurusin. Tapi ya, saya biar hemat waktu, segera duduk di sini. Ya, kaki saya gerak-gerakin. Saya akan menjelaskan penjelasan tambahan mengenai body scan. Ya. Jadi saya tidak menjawab pertanyaan yang lain dulu. Biar kita fokus pada body scan ini. Berapa lama kita harus olah nafas seperti ini? Kalau betul-betul niatnya, ya, Pak, saya mau sembuh tanpa obat. Saya minum kista kanker, saya nggak mau kemo. Anda harus 4-6 jam sehari. Atau kalau enggak, 3 jam sehari minimal. Ya, kayak Titik Puspa, ya, sembuh dengan metode ini. Gavrila yang kesaksian, ya, dengan cara seperti ini, 3 jam sehari 3 kali A 1 jam. Ya. Banyak orang kalau udah disuruh kemo radiasi, pergi ke Singapura, pergi ke Penang, ya berhari-hari, berbulan-bulan di sana, akhirnya mau juga. Sekarang Anda pilih kemo atau Anda pilih olah nafas, kan gitu aja ya. Olah nafas kan gratis. Anda kemo, Anda radiasi, berhari-hari di rumah sakit, berjam-jam di kemo, mau lagi, gitu ya. Banyak yang mengalami kesembuhan, ya, bahkan bukan banyak lagi, banyak banget, ya. Tapi ya tergantung apa yang dilakukan. Kalau Anda nggak punya waktu, karena sakit saya nggak terlalu parah, kayaknya saya nggak butuh sampai 3 jam sehari. Anda lakukan 50 jam, terserah dalam jangka waktu berapa lama, ya. Jadi kalau setiap hari 30 menit, ya Anda butuh waktu 100 hari, ya minimal 80 hari, 40 sampai 50 jam. Anda 1 jam sehari, Anda butuh waktu 40 hari. Kenapa Titik Puspa kanker stadium 3 dinyatakan sembuh dalam 14 hari? Karena dia 45 jam sehari. Gavrila, dia tidak tahu kapan sembuhnya karena dia nggak mau ngetes, ya. Tapi dia lakukan selama 3 bulan 3 jam sehari. Setelah itu badannya enak, ya, dia nggak tes PET scan, badannya enak, nggak ada apa-apa, lalu dia mulai lanjutkan tiap hari 1 jam terus sampai lama, setahun dua tahun, saya ingat saya 2 tahunan, ketika dia sudah menikah, mau hamil, dia ragu-ragu, aku ini masih ada kanker nggak sih, lalu dia PET scan dan dinyatakan bersih sih, sudah 5 tahun ini nggak kambuh-kambuh, nggak relap-relap. Ya, sudah mengandung, bahkan saya punya anak sekarang, sudah 4-5 bulan lalu, kalau nggak salah melahirkan, saya follow IG-nya juga, ya, sembuh, bersih, ya, padahal stadium 4.
Jadi stadium 2, kemoradiasi ke Penang, 2 sembuh, 2 tahun lagi kambuh stadium 3. Kemoradiasi sembuh, 2 tahun lagi stadium 4. B. Dah. 4 tinggal 6 bulan usianya. Dia bilang sama Tuhan, enggak mau kemo, enggak mau radiasi, udah capek bayarnya. Capek kayak digebuki. Karena dia pernah merasakan kemo, bagaimana panasnya, maka waktu olah nafas, panas, dia tahan. Karena lebih panas kemonya. Gitu ya. Tapi kalau Anda nggak kanker, mungkin nggak panas. Jadi nanti sakitnya itu apa? Baca lagi, sekali lagi, baca file PDF di WA Group. Ya. Itu ada 3 atau 4 halaman, ada daftar sakit yang mungkin Anda akan alami. Nah, minimal kalau kayak saya diabetes, saya cukup setengah jam sehari, tapi setiap hari berturut-turut, apa yang saya alami? Mulai dah, ya, yang perut kayak ada coronya bergerak. Perut kayak ada coronya bergerak, gitu ya. Lalu, kan saya nggak tahu sakit apa lagi, kan yang saya tahu kan saya diabetes, kan saya nggak general check up dulu. Begitu perut kayak ada coro bergerak gitu ya, waktu meditasi, waktu olah nafas seperti ini, body scan seperti ini, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, ingat ya, tarik keluar hidung, mulutnya ditekuk ke atas ya, mulutnya ditekuk ke atas ya, lidahnya ya, lidah ya, tekuk, tekan ke atas, jadi lidahnya ditekuk dulu terus tekan ke atas ya. Jangan heran ya nanti kalau ada 3-4 hari berturut-turut ya, kalau bisa tiap malam 1 jam atau 1/2 jam, maka nanti tiba-tiba BAB-nya bahkan mungkin bisa mencret, bisa muntah. Tapi kalau mencret atau BAB, jangan heran kalau warnanya hitam banget, putih banget, hijau banget, tergantung racun apa yang dikeluarkan. Saya sedikit berkeringat ya. Kalau saya lebih lama lagi akan banyak berkeringat. Pertama kali saya ingat dulu waktu latihan ini dengan rajin, keringatnya kecutnya minta ampun. Apa itu keringat? Detox. Anda detox. Ya, keluar racunnya ya. Yang sakit rasakan sakit. Nah, yang tadi saya bilang ada rasa tertentu, buka mata, saya kurang ngomongnya cuma rasa tertentu ya. Yang ada migrain dan vertigo. Kalau betul-betul waktu body scan ini kayak dunia mau berputar, Anda buka. Ya, segera buka mata supaya berhenti. Ya, enggak bablas kambuh. Ya, karena ada yang bablas kambuh. Jadi, kalau Anda enggak kuat, ya, maka Anda buka mata aja. Di luar itu Anda tutup mata aja. Mau dada ditusuk-tusuk, mau perut kruyuk-kruyuk kayak ada coro di dalamnya, mau kulit gering-gering-gering-gering, nggak ada semut di dalam kulit. Anda pernah operasi di tangan, dan selama ini kebas, lalu sembuh, tapi sebenarnya belum sempurna, nanti Anda akan merasakan seperti itu. Ya, bahkan ada yang lain, malah yang frozen shoulder, Pak, ini mah bukan geringgingan, Pak, disilet-silet. Ini mah disilet-silet. Anda tahan aja. Ya, olah nafas tidak bikin Anda sakit. Tapi olah nafas membuat Anda merasakan pembuluh darah dilebarin, dibukain. Anda merasa kayak kesemutan, bahkan kayak coro dalam tubuh. Ya, itu bukan setan, bukan. Anda kan berdoanya sama Tuhan kan, masa yang datang setan, ya. Anda tahan, tetap tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Kalau perlu ada style musik aja, ya. Tuhan penyembuhku. Tuhan penyembuh. Dia sembuhkan dan pulihkanku. Anda tahan itu sakit. Nanti hari demi hari sakitnya hilang. Ya, kalau bingung ke dokter supaya tahu sakitnya apa. Nanti obatnya suplemen boleh. Yang jangan, yang saran saya yang jangan adalah analgesiknya. Anti rasa sakitnya jarang, jangan. Anda sakit dengkul, Anda sakit lutut. Kalau begini sakit, artinya gerakan itu terjauh yang Anda boleh lakukan. Sakit, jangan. Disuntik anti rasa sakit, ya nggak sakit, atau patah, kan gara-gara begitu ya, atau tambah parah malah. Makanya anti sakitnya jangan. Anda atasi sakit dengan olah nafas. Karena kalau Anda ingat modul olah nafas yang pernah ajarkan dalam Wim Hof 2, itu menaikkan interleukin 10. Ya, itu anti-inflamasi. Nah, sebenarnya ini sama juga. Ya, jadi kita Anda berolah nafas, ya, nanti nyeri-nyerinya itu akan hilang ketika Anda sudah cukup banyak frekuensi melakukannya sampai interleukin 10, protein antiinflamasi yang diproduksi dipicu oleh olah nafas. Ya, maka nanti nyerinya hilang. Ya, nyerinya hilang. Tinggal kalau misalnya gerakannya begini sakit, ya kan memang sakit di sebelah sini. Oke, waktu body scan Anda setelah seluruh tubuh, tetap seluruh tubuh ya. Saya menyarankan misalnya, Pak, saya kan sakitnya
cuma diabetes, saya langsung fokus pada pankreas ya. Jangan. Body scan itu kita men-scanning seluruh tubuh. Karena Anda tahu Anda sakit pankreas. Tapi Anda tahu enggak ginjalnya bermasalah, jantungnya bermasalah, pembuluh darahnya menyempit. Ya, coba bahkan sebenarnya lututnya sudah mulai ada gejala pengapuran dan sebagainya. Maka waktu Anda body scan, Tuhan tuh menciptakan manusia tuh hebat sekali. Lebih hebat daripada binatang. Ya, kalau binatang tuh instingnya kuat banget. Kita lebih lah. Kita bisa tahu anak di luar negeri lagi sedang enggak sakit, kita digerakkan untuk berdoa dan ternyata benar sakit. Besok paginya dia cerita, "Aduh, udah enakan." Ya. Tuhan kasih kepekaan manusia seperti itu. Nah, kita latih dengan body scan. Karena selama ini sekali betul-betul kita sibuk hidup, kita enggak pernah melatih tubuh kita. Nah, maka nanti kalau muncul gejala-gejala yang lebih banyak lagi, yang di file yang saya post ya, yang saya ucap ini enggak sebanyak banget ya. Kalau enggak ya nanti kayak saya bacain, Anda kan bisa baca sendiri, jangan kaget dengan segala simptom dan gejala yang muncul ya. Anda hadapi. Nah, secara teori ini harus dilakukan 50 jam. Ya, 40 sampai 50 jam ya. 40 lah. Nawar. 30 boleh enggak? Nanti kalau Anda udah selesai dengan tubuh Anda, Anda akan ketagihan. Ya. Kalau tadi gimana? Pikirannya pasti duh lama banget enggak selesai-selesai. Anda harus enggak mikir apa-apa. Makanya kalau paling enak malam ya. Pagi kan mau kerja, mau itu, kita enggak bisa fokus. Ya, otak ini enggak pernah berhenti. Tidur aja bahkan otaknya enggak berhenti, bahkan enggak bisa diselip. Bisa enggak kita enggak tidur tapi otak kita berhenti? Makanya tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Kalau John Kabat-Zinn tuh menjelaskannya sebenarnya soal nafas ini selain saturasi segala macam, kalau kita fokus pada nafas, kita enggak fokus ke yang lain. Enggak fokus tagihan, anak mau apa, tapi kalau pagi begini kan aduh, mending nyiapin sarapan suami nih, anak udah mau berangkat nih. Ya Anda nanti dengerin rekamannya aja, pagi ini saya rekam ya. Biasanya pagi saya enggak rekam. Anda dengerin rekamannya, lalu malam ya, nanti akan saya upload tanpa monetize. Jadi enggak akan terganggu dengan iklan ya. Anda bisa dengarkan baik dengan audio atau dengan videonya, Anda ulangin lagi sampai mencapai 40 jam. Ya, khusus yang body scan. Nanti yang lain cukup 7 hari. 7 kali. Ya, kalau saya kan sering tulis di WA group tuh, lakukan setiap modul 7 kali. Baru modul berikutnya 7 kali, modul berikutnya 7 kali. Kecuali Wim Hof 1. Kalau saturasinya belum 99, seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru siap masuk Wim Hof 2. Karena Wim Hof 2 bahaya, ada tahan nafas, saturasi turun, enggak bisa naik, blank, otaknya bisa kolaps. Ya, kayak orang menyelam air. Wim Hof 1 kayak berenang. Wim Hof 2 kayak menyelam. Menyelam nggak bisa naik, ya matilah. Ya, otak Anda akan beku, Anda akan hilang ingatan, Anda bisa segala macam bisa terjadi ketika orang saturasi terendah nggak bisa naik. Ya, namanya hipoksia. Tapi kita intermittent hipoksia, puasa oksigen. Kita latihan hipoksia, sengaja. Makanya kalau workshop dengan saya tunjukkan, ya naik nih, ya Anda nggak takut ya. Tadi malam ada Pak saya olah nafas 80 saya takut. Lihat videonya enggak sebelum praktek. Kalau lihat kan bisa ngelihat saya turun sampai 60 70. Jadi enggak perlu takut. Anda takut duk. Wah, kacau. Nanti apa namanya saturasi juga fluktuatif ya. Semua modul simak videonya. Setelah masuk body scan begini ya. Nanti begitu enggak kan kalau dengar video yang termasuk yang modul 1A saya sebut aja 5A yang dulu saya jelasin, juga saya jelaskan ya. Kalau nanti bisa keringetannya kecut banget, bisa geringgingan, bisa muntah, lah nggak didengerin videonya, dapat audionya langsung diputer. Begitu perutnya kruyuk-kruyuk, ada yang bergerak, bingung ya. Maka teman-teman belajar dengan benar ya, karena hasilnya nanti teman-teman yang merasakan ya. Begitu udah selesai nih pemberesan dengan tubuh, tubuh kita kan kita bereskan. Maka sebenarnya ini baru modul dalam serial MBSR, ini modul 1 ya. Tapi nanti boleh sambil begini. Jadi misalnya Pak, kan modul 2 udah dikasih tahu ada itu inert segala macam. Nah, body scan-nya ini bisa dijalankan terus setiap hari nanti bersamaan dengan modul yang lain bisa. Ya, atau paginya Wim Hof, malamnya body scan dulu ya. Kalau mau ikuti 40 jam boleh. Bahkan kalau saya ini jujur ya saya waktu apa saya cerita ya, waktu saya belajar di kelasnya John Kabat-Zinn,
ini 40 jam ini sebenarnya boleh beberapa metode, tapi dalam serial ini. Ya, yang ambil nafasnya sama, pelan-pelan, tarik pelan-pelan, lidah ke atas, itu 40 jam. Maka nanti setelah body scan 1 minggu, biasanya sebenarnya gini, body scan itu berapa lama? Sampai Anda peka dengan tubuh Anda. Ya, istilahnya sampai Anda merasakan sakit. Kalau belum sakit, berarti kan Anda nggak peka dengan laporan organ. Jadi kalau Anda nggak, saya kok nggak rasa apa-apa ya? Dua kemungkinan. Yang pertama, Anda selama hidup ini kebanyakan minum analgesik, anti rasa sakit, pusing, anti rasa sakit, pusing. Itu lama-lama zat kimia anti rasa sakit itu memenuhi tubuh Anda. Sehingga nanti Anda nggak rasa sakit. Tapi tahu-tahu ginjalnya tinggal 25%, tahu-tahu paru-parunya rusak, tahu-tahu jantungnya tersumbat, begitu ke dokter langsung pasang ring. Karena Anda udah kebanyakan obat anti rasa sakit. Buang itu semuanya. Ya. Karena anti rasa sakit tidak mengobati. Vitamin boleh, suplemen boleh, VCO boleh, vitamin A, B, C, D, E, K boleh. Ya. Tapi anti sakitnya buang. Nggak tahan, Pak. Kan Anda sudah diajari meditasi. Anda diajari olah nafas. Anda sudah diajari penguasaan diri. Anda akan sanggup hadapi itu. Gitu ya. Kalau begitu Anda nggak sanggup, Anda olah nafas. Sebut nama Tuhan. Wim Hof 2 boleh, antiinflamasi, anti rasa sakit. Dengan cepat rasa sakitnya akan terkendali. Ya, atau body scan ini, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Rasa sakit tadi seperti bayi yang John Kabat-Zinn katakan kayak bayi, peluk aja itu rasa sakit. Peluk sampai nangisnya hilang. Jadi kita diajari menghadapi rasa sakit. Mental ini nanti akan mental yang sama menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi kebangkrutan, menghadapi ditipu orang. Ya, karena kita punya mental fight terhadap masalah. Tapi kita dengan ketenangan batin yang kita latih. Jadi kalau punya ada rasa sakit, hadapi, peluk, sampai enggak sakit lagi. Nah, saya kan sekarang udah masuk hampir, saya juga belum setahun ya. Mulainya itu kan awal tahun ya Mas. Berarti udah hampir 8 bulan ya. Enak banget tuh kalau body scan. Dulu saya duduk bersila 5 menit kagak bisa. Enggak bisa, 5 menit pun enggak bisa. Ini ruangan saya ini sebenarnya ruangan yang dulu enggak ada meja kursi segala macam ya sebelum pandemi. Ini buat komsel, buat family altar kalau di tempat kami namanya family altar. Jadi enggak ada meja, enggak ada kursi, cuma piano dah. Sekarang tak sulap kan jadi tempat melukis. Sedikit dulu ya. Itu ada lukisan yang tadi dari kemarin jam 2 siang sampai malam saya garap itu ya. 70 x 120 cm mau dibawa ke Singapura ya. Ini sekarang jadi ada macam-macam di sini ya, dulu enggak ada. Nah, dulu di ruangan ini kalau ada pertemuan saya pasti di kursi. Karena saya enggak bisa duduk bersila. Ya, kaki saya akan sakit. Kesemutan dalam cepat sekali, 5 menit aja udah. Sekarang mau 1 jam olah nafas duduk bersila, bisa. Ya. Dulu saturasi 95, 94, sekarang 99, 100. Ya. Dulu bangun tidur, cek urin 5,2, sekarang 7,3. Nggak pakai sodium bikarbonat, nggak pakai. Nggak pakai minum air alkali, nggak pakai. Ya, kalau punya duit silakan, Pak, minum air alkali. Minum air alkali nggak dosa kok, kayak minum vitamin. Tapi kalau bisa dengan olah nafas, gratis, ya kan? Minum air apa aja, ya. Nggak alkali, ya. Tubuhnya alkali, sistemnya yang alkali, tubuh kita alkali. Nah, tapi kita mulai dengan body scan. Nah, teman-teman, nanti saya akan ulang semua WA group dengan body scan, ya. Jadi yang pernah pun saya akan ulang dengan tips-tipsnya lebih detail hari demi hari, ya, dengan body scan supaya bersama-sama. Lalu kayak mengulang lagi nggak apa-apa. Yang dulu udah citra diri satu, citra diri dua, body scan-nya lagi, diulang lagi supaya kita ngeh. Ya. Lalu lakukan setiap hari, enaknya malam hari. Ya. Paginya mau bimba boleh, mau body scan juga boleh. Ya. Tergantung nanti kalau besok pagi saya mau ajak lagi body scan, tapi dengan pendalaman, nah kita tiap hari ada penambahan penjelasan, tambahan penjelasan, tambahan penjelasan juga bisa. Ya. Paling enggak, satu minggu dapat, baru minggu depan. Nah, yang seperti saya janjikan, minggu depan kita masuk dengan menggunakan alat-alat ini untuk senamnya, ya. Bisa body scan 20 menit, lalu kita masuk dengan senam juga bisa, ya. Jadi kita akan lakukan senamnya untuk minggu depan, ya.
Oke, saya stop dulu rekamannya.